Namun di bulan Februari yang lepas, dan inilah sebabnya aku nak share, ada beberapa post tidak puas hati ya, dan aku tak nak panjangkan cerita, tapi biarkan apa yang berlaku itu berlaku, kerana kebenaran tetap akan berada di jalan yang benar ya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak share progress tentang filem indie pertama aku, dan aku nak umumkan tajuk akhir bagi filem ini dan share progress-progress yang berlaku sepanjang bulan Februari. Okay, untuk pengetahuan, filem ini sekarang berada di dalam post dan di peringkat offline around 80 ke 85% di offline, dan mungkin dalam seminggu dua ni aku akan masuk online untuk buat color correction dia, dan aku akan masuk scoring dan akhir sekali adalah bila online tu dah siap scoring dan color, aku akan start recording untuk narrations filem ini. Itu progressnya lah, dan alhamdulillah setakat ni dalam post produksi aku pecah kepala jugalah, kerana banyak benda yang aku tak dapat buat tapi alhamdulillah, terima kasih kepada yang terlibat dan kerana memberikan 100% tenaga dan khidmat korang, idea korang untuk menjadikan filem ini satu kenyataan. Terima kasih. Hanya Allah saja yang membalas jasa korang. Dan juga aku nak memberitahu, menjelaskan ada beberapa perkara berlaku dalam bulan Februari, tapi aku nak memberi lagi penjelasan sejelas-jelasnya. Okey, filem ini adalah filem independen. Okey, di mana aku tak ada dana untuk membikin filem ni. Tapi aku bikin filem ni adalah kerana beberapa pihak telah faham, beberapa pihak yang aku andaikan telah bersetuju membantu aku dan memberi sokongan untuk aku bikin filem ni. Okey, sedangkan mereka tahu yang filem ni tak ada dana daripada awalnya, kerana pada tahun 2017 yang sepatutnya aku buat filem ni, dana tersebut telah digunakan untuk masuk produksi, tapi produksi tidak berjalan. Jadi semuanya lebur begitu saja. Jadi pada 2018 aku sebenarnya bukan nak tarik diri ataupun kecewa tak, aku masih lagi berserah pada Allah, berdoa agar ditunjukkan aku jalan, dan akhirnya ada beberapa rakan yang memberi sokongan untuk aku meneruskan perjuangan aku ni, dan aku melihat sinar daripada situ, dan kami bersama-sama bikin filem ni tanpa dana, walaupun rakan aku tu mengeluarkan beberapa bantuan duit untuk beberapa orang, dan aku terima kasih kepada beliau. Aku rasa aku dah beritahu keberadaan filem ini, bagaimana aku akan mendapatkan dana. Jadi untuk beritahu, filem ni adalah filem independen. Filem independen ni dana memang tak ada, ataupun dana itu kurang. Jadi cara untuk mendapatkan dana adalah dengan aku menggunakan footage-footage yang ada, berjumpa dengan orang-orang yang sanggup menaja, orang-orang yang sanggup melabur. Namun rezeki masih belum ada, dan bukan kita kata kita gagal mendapatkan penajaan ataupun pelaburan, tapi belum ada rezeki dan jalan akhir selepas mencari pelabur dan mencari penaja adalah dengan menyiapkan filem ini dan menjadikan dia dalam bentuk DVD, kerana kita telah merancang untuk membuat road tour di Johor, kerana market filem ini adalah ditumpukan di Johor sahaja. Jadi dengan jualan tersebut, aku akan dapat kembali dana, dan dari situ aku akan salurkan kembali apa yang aku janjikan kepada mereka-mereka yang terlibat ni. Jadi benda ni telah aku jelaskan, dan aku tidak mahu melayan sikap kebudak-budakan beberapa orang
kan? Namun aku sangat-sangat bersyukur kerana aku mempunyai beberapa orang yang sangat-sangat faham dengan apa yang aku buat, terutama karyawan-karyawan dan senior-senior daripada Johor yang memang 100% menyokong apa yang aku buat. Jadi terima kasih. Seterusnya, progres berikutnya adalah aku sedang merancang kerjasama dengan MMU Faculty of Cinematic Arts di Nusa Jaya, di EduCity, untuk buat satu event. Salah satu daripada planning untuk marketing dan promotion film ini, dan aku juga akan membuat tayangan tertutup eksklusif di MMU Faculty of Cinematic Arts, insyaAllah pada bulan April. Itu adalah tarikh paling sesuai yang dikatakan oleh pihak MMU untuk aku bersama dengan mereka, dan aku harapkan acara ini akan dapat dijadikan acara tahunan bagi membantu ekosistem pembangunan industri filem independen di Johor. Dan satu lagi, seperti aku cakap tadi, aku nak umumkan tajuk akhir filem ini. Dan aku sekali lagi ingin beritahu yang Jejak Megat ni adalah satu dunia. Ia adalah dunia lanjutan daripada kehidupan watak yang diberi nama Megat. So dia ada backstory, dia ada prequel, dia ada sequel, dia ada perkembangan watak, character driven story, macam-macam yang aku plan. Dan untuk pengetahuan, aku telah menulis cerita ni dari tahun 2007, dan sehingga kini aku ada 6 lakon layar yang telah aku siapkan. Dan sekarang ni aku sedang fokus untuk mengemaskini ataupun memperbaiki lakon layar bagi lanjutan filem Dunia Jejak Megat ni yang diberi tajuk Pakatan Berdarah. Jadi korang boleh klik kat ke atas untuk tahu apa cerita pasal Pakatan Berdarah ni. Aku pernah buat syarat. Jadi aku harapkan sokongan korang semua sebenarnya untuk bagi sokongan, support, beli DVD yang aku jual agar aku dapat meneruskan kelangsungan untuk membuat lanjutan-lanjutan filem dalam Dunia Jejak Megat ni. Dan dengan sokongan kalian itulah ekosistem yang aku cuba bangunkan di Johor ni akan hidup secara perlahan-lahan. Dan dengan sokongan agensi-agensi di Johor juga dapat membantu menjadikan perancangan pembangunan ekosistem industri filem mandiri di Johor ini satu kenyataan. Dan aku harapkan doa-doa kalian untuk jadikan ini satu kenyataan. Okey, to cut it short, aku akan beritahu tajuk filem ini ada dua sebenarnya. Dan kalau korang boleh komen kat bawah, beritahu tajuk apa yang korang suka, aku amat-amat berterima kasih. Dan aku beritahu sekarang ni, tajuk filem pertama adalah Grago, dan yang kedua adalah Isi dan Kulit. Aku harapkan pertolongan kalian untuk bantu aku memilih tajuk yang tajuk akhir yang aku beritahu tadi. Okey, bagi Grago, ia adalah tajuk asal lakon layar yang aku tulis pada tahun 2007. Dan aku membuat keputusan untuk menggunakan tajuk asal ni, Grago, kerana ramai yang kata Grago ni dia reflects to bangsa Melayu Portugis di Melaka. Tapi sebenarnya Grago ni adalah satu ayat ataupun kata yang diberi oleh aku dan rakan-rakan aku sewaktu kami remaja dulu kepada mereka-mereka yang beli-beli ataupun remaja-remaja ni yang tidak mempunyai peraturan, dan dia punya kata sifat lebih kepada rebel, lebih kepada rogue, lebih kepada kau langgar je, kau tak kira siapa. Itulah Grago yang aku bayangkan, bukan dia merefer kepada orang-orang Melayu Portugis ataupun orang-orang Melaka Portugis,
Bukan, eh? Kalau korang merasakan itu, korang salah. Jadi Grago ni dia lebih kepada mereka yang rebel, mereka yang rogue, mereka yang tak ada peraturan, outlaws, dan mereka suka langgar je, kan? Itu orang yang kami gelarkan Grago. Kemudian isi dan kulit ni ada beberapa dalam bulan Januari dan Februari itu, aku ada bertanyakan kepada seorang rakan untuk bagikan satu tajuk kepada aku, kerana dia sedang berada di luar negara pada waktu itu, dan dia ada kod, satu kod petikan falsafah orang Iraq, eh. Jadi falsafah itu basically juga yang aku guna untuk menulis cerita ni. Dan aku tanya dia, boleh tak bagi satu tajuk yang boleh aku guna? Dan dia memberi isi dan kulit. Dan aku bila dia beritahu pasal isi dan kulit ni, aku terus teringat, this is another good tajuk dan jarang digunakan oleh orang, kan? Dan film aku ni film independent, dan aku merasakan aku ni, dan aku dan cerita yang aku buat ni adalah umpama isi dan kulit. Jadi dengan harapan setinggi gunung, aku mohonlah kepada korang untuk bantu aku. Kalau korang tak nak bantu pun tak apa, InsyaAllah Allah akan beri itu petunjuk tajuk mana yang paling sesuai. Tapi dengan bantuan korang, dia akan dapat juga bantu akulah untuk memilih tajuk mana yang korang suka. Dan akhir kata, kalau korang suka dengan syarat aku ni, progres jejak megat ni juga, aku harap korang boleh klik subscribe, korang boleh klik like, jangan klik dislike. Korang juga boleh komen, bagikan pandangan-pandangan yang baik untuk aku perbaiki kelemahan aku. Dan aku harap korang boleh juga share apa yang aku cuba buat ni, kerana tanpa sokongan daripada semua, industri independen tak boleh berkembang seperti di luar negara. Dan Malaysia baru nak mula. Dan korang jangan lupa untuk ketik notifikasi bell, loceng notifikasi tu, untuk dapatkan kemas kini daripada aku dan Rogue and Rebel. Dan akhir kata, salut opera juga.